Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Thumma alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nasta'gfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه ومن جهد بجهاده ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bis sanadil muttasil min al Imam al Hafiz qala Allah subhanahu wa ta'ala fi mahkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ أَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَهْتِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاؤُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Inna ibadi laysa laka alaihim sultan wa kafa bi rabbika wakila. Sadaqallahul azim. Surah Al-Isra ayat 61 hingga 65. Sahabul fadilah, pengurusi dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai masjid, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, seluruh pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, ibu hajah, ibu-ibu, ayah-ayah, bang-bang, adik-adik, para tetamu Allah. Pertama dan selamanya kita merafakkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Termasuk nikmat kita diberikan sedikit musibah sehingga lebih kurang 2 tahun begitulah kita tidak dapat bertemu, dan alhamdulillah kita dapat bersama semula pada malam ini untuk meneruskan sedikit daripada muhasabah berdasarkan kepada kitab Al-Qasasul Quran karangan Dr. Salah Khalidi, seorang ulama tafsir di bumi Jordan. Dan para hadirin dan dikasihi sekalian, dalam kita membicarakan tajuk di dalam kitab ataupun Al-Qasasul Quran, kisah-kisah di dalam Al-Quran, sebagai mengambil ibrah dan pengajaran
untuk perjalanan kehidupan kita, kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan dunia ini sebagai medan pertembungan antara iman dan kufur. Allah menjadikan dunia ini sebagai medan pertembungan antara orang-orang beriman yang dipimpin kita oleh nabi-nabi dan rasul-rasul, maksud Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan melalui para malaikat yang sentiasa beriman kepada Allah. Dan kita akan sentiasa berlawan dan bertembung dengan segala bentuk kekufuran atas apa jua maknama yang mereka itu semua diketuai oleh iblis, oleh syaitan. Jadi para hadirin yang dikasihi sekalian, sebagaimana dalam pertemuan-pertemuan kita yang telah lalu, yang saya percaya tuan-tuan pun dah tak berapa ingat, 2 tahun lebih dah, cuma kita ulang sedikit tentang permulaan kepada pertembungan manusia itu bermula dengan penciptaan Nabi Allah Adam alaihi salam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh daripada penghuni di langit pada ketika itu supaya sujud kepada Adam, termasuklah para malaikat, termasuklah kesemua para jin. Maka sekumpulan malaikat sujud kepada Allah, kepada Nabi Adam AS kerana perintah Allah. Tetapi sekumpulan makhluk dari kalangan jin tidak mau sujud kepada Adam AS. Yang makhluk daripada jin inilah kemudiannya dikenali sebagai iblis ataupun syaitan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah pun memaklum dan membuat proklamasi kepada Nabi Adam alaihi salam bahawa iblis itu adalah musuh. Dan jangan sekali-kali terpesona, jangan sekali-kali mengikut iblis. Namun oleh kerana Nabi Adam alaihi salam ketika itu sekadar manusia biasa, sebab itu menurut beberapa ulama tafsir mengatakan bahawa semasa Nabi Adam berada dalam syurga, ketika itu belum lagi berlaku proses kenabian Nabi Adam AS. Dia sekadar manusia biasa yang tidak luput daripada salah dan silap, lupa dan lalai. Maka sebab itu dia terlupa akan janjinya dengan Allah SWT untuk tidak makan dari buah dari pohon larangan. Kerana dia manusia biasa, dia pun terlupa, tidak dengan maksud melakukan maksiat, cuma dia terlupa. Bighairi azmin wala qasdin, Al-Quran menyebut tidak ada niat langsung dan tidak ada tujuan langsung untuk diengkar kepada perintah Allah. Maka dia pun terpikat dengan hasutan daripada iblis, maka dia makan daripada pohon larangan. Baik, maka tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang Allah SWT beritahu kepada Adam AS bahawa iblis macam mana pun akan sentiasa menyesatkan makhluk manusia itu, bermula daripada zaman, bermula daripada Adam sampailah hari kiamat nanti, diberi tempoh kepada iblis ini, memang akan sentiasa menjadi musuh kepada manusia yang beriman kepada Allah, menyesatkan mereka dan menghalang mereka daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan sekalian, pada malam ini kita tengok tajuk yang seterusnya, iaitu lah adawatu iblis li Adam wa zurriyyat. Permusuhan iblis dengan Nabi Adam alaihissalam dan seluruh daripada zuriat-zuriatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang bagaimana bentuk modus operandi, bagaimana bentuk tindakan-tindakan iblis itu supaya manusia bersedia
Orang beriman sentiasa bersedia, berhati-hati, berjaga-jaga pada setiap saat. Kerana iblis ataupun syaitan itu tidak pernah merasa letih untuk menyesatkan manusia. Maka manusia dan orang beriman sekali-kali jangan merasa letih dan jangan merasa leka untuk lawan syaitan daripada setiap inci kehidupan kita. Sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan pada malam ini, bermula daripada ayat 61 surah Al-Isra. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Firman Allah, dan ingatlah, wa idh qulna, tatkala kami katakan kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, fasajadu, semua mereka itu sujud kecuali iblis. Dalam ayat ini Allah SWT perintahkan kepada malaikat, tiba-tiba timbul nama iblis, sedangkan Allah tak pernah pun dalam Al-Quran kata sujudlah wahai iblis kepada Adam. Yang Allah sebut hanya malaikat sahaja. Daripada mana timbul iblis? Maka disinilah kaedah bahasa Arab menyebut bahawa dia termasuk di dalam bab at-taghallub. Bila sebut sahaja malaikat, berarti dia mewakili kepada seluruh makhluk-makhluk. Kerana malaikat ini menjadi ketua kepada seluruh makhluk yang ada pada ketika itu. Termasuklah jin dan semua makhluk-makhluk yang ada di dalam syurga ketika itu. Maka ketuanya ialah malaikat. Cukup disebut nama malaikat, itu sudah mewakili kepada semua makhluk-makhluk, termasuklah jin. Maknanya, bila Allah sebut malaikat, maka perintah itu juga terkena kepada jin, terkena kepada semua termasuk iblis. Maka para malaikat sujud kecuali satu kumpulan, iaitu iblis. Dan iblis itu Allah SWT sebut dalam Al-Quran, al-iblis kana minal jin. Iblis itu berasal daripada kumpulan jin. Daripada kumpulan jin. Dan jin itu sama ada dinisbahkan ia kepada malaikat atau tidak, wallahu'alam. Dari riwayat mengatakan bahawa ianya juga kumpulan malaikat yang paling alim, lebih alim daripada malaikat yang lain, tetapi kerana kesombongannya menjadikan dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian dia berkata, "Asjudu liman khalaqta tina?" Apakah patut aku sujud kepada makhluk yang kamu ciptakan daripada tanah? Iblis mengatakan bahawa dia rasa mulia kerana Allah ciptakan dia daripada api. Maka dia kata tidak layak iblis yang diciptakan daripada api nak sujud kepada Nabi Adam yang dicipta daripada tanah. Sebenarnya Allah SWT tidak pernah dalam Al-Quran mengatakan yang daripada api itu lebih mulia daripada tanah. Dan Allah tidak pernah sebut yang daripada tanah itu lebih hina daripada yang dicipta daripada api. Itu hanyalah satu dakwaan yang keluar daripada nafsu. Daripada nafsu. Iblis itu sendiri yang melihat seolah-olah penciptaan dia daripada api itu jauh lebih mulia daripada Nabi Adam yang dicipta daripada tanah. Qala araitaka hadzal ladzi karramta alayya? Dan dia berkata, iblis berkata, inikah orangnya yang kamu suruh kami muliakan? Perkataan iblis ini merendah-rendahkan Nabi Adam alaihissalam, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Inikah orangnya yang kamu perintahkan kami muliakan dia? Lain akhartani ila yaumil qiyamah. Dan iblis mengatakan, kalau sekiranya kamu lewatkan kematian kami. Iblis ni pun walaupun jahat, dia tahu bahawa satu ketika nanti dia akan mati. Sebab itu dia mohon kepada Allah supaya dipanjangkan umurnya, dilewatkan kematiannya. Sebab apa? Dia ada tugas.
Dia tugas ialah untuk menyesatkan manusia daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia kata, kami mohon supaya dilewatkan kami kepada sehinggalah kepada hari kiamat la'ahtanikanna zurriyyatahu illa qalila. Nescaya kami akan pancing zuriat-zuriat Nabi Adam itu kecuali hanya sedikit sahaja yang kami tak mampu untuk pancingnya. Istilah dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah pancing. Biasa kalau orang mancing ni, dia kena ada alat memancing. Dan memancing tak boleh alat saja, dia kena ada umpan dia sekali. Dan biasanya umpan dia pula umpan yang paling digemari oleh yang kena pancing. Orang yang kaki mancing, dia tahulah. Kalau nak mancing ikan jenahak, dia tahu jenis umpan apa yang ikan jenahak suka. Kalau dia nak mancing ikan pari, dia tahu jenis umpan apa yang ikan pari suka. Kalau dia nak mancing ketam, dia tahu jenis apa yang ketam suka. Kalau dia nak candak sotong, mancing sotong, kena tahu apa yang disukai oleh sotong. Tak semua makhluk ini suka kepada satu jenis sahaja. Itu nama istilah pancing. Maknanya umpan ini sesuatu yang disukai oleh yang akan dipancing. Yang akan dipancing. Jadi tuan-tuan sekalian, lagi besar yang nak dipancing, lagi besarlah umpan dia. Lagi besar umpan dia. Lepas tu kalau tuan-tuan pergi pancing, memancing, kalau tuan-tuan nak dapat ikan besar-besar, ikan kerapu ke, yang jenis boron punya, yang jenis tonggas yang 20 kilo, tak padan tuan-tuan letak cacing dekat umpan, tak padan. Cacing pun dia tak makan. Dia kena umpan yang besar, mata kail pun kena besar. Sebab itu ketika dia memancing Nabi Adam AS, dia mengumpan dengan pohon daripada buah daripada pohon larangan. Pancingannya ialah kalau makan pohon ini, kamu akan kekal duduk dalam syurga buat selama-lamanya. Memang kehendak Nabi Adam itu untuk duduk dalam syurga, kehendak dia menikmati segala nikmat yang Allah berikan. Tak salah, memang kita pun mengimpikan untuk duduk dalam syurga. Tetapi tawaran itu datang daripada syaitan, mengatakan kalau makan buah ini akan kekal. Kekal dalam bahasa Arab khalidin, khuld. Maka syaitan menyebut buah itu ialah buah al-khuld. Buah yang kalau dimakan akan menyebabkan kekal duduk dalam syurga. Itu menyebabkan, jadi pancingan itu telah sedia umpan yang ada di dalam syurga dengan nikmat yang begitu banyak. Dan Nabi Adam sendiri bimbang akan terlepas segala nikmat-nikmat itu, maka dia lupa perjanjian dia dengan Allah. Sedangkan dia tahu bahawa duduk dalam syurga itu sebenarnya buat sementara waktu sahaja. Kerana Allah SWT menciptakan Nabi Adam itu untuk dihantar ke muka bumi, bukan duduk dalam syurga. Sebab awal-awal lagi Allah dah beritahu bahawa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku nak jadikan khalifah di muka bumi, kata Allah, bukan dalam syurga. Maka itu pancingan daripada syaitan, dan syaitan berjanji la'ahtanikan nazuriyatahu, nescaya kami akan pancing. Sebab itu hari-hari syaitan datang menjenguk kita, syaitan datang memancing kita dengan macam-macam tawaran-tawaran dipancingnya kita. Tak kena dengan umpan ni, tukar umpan lain. Tak kena lagi ditukar umpan lain. Tiap hari syaitan akan tukar umpan untuk pancing kita sehingga kita mengikut ajakan-ajakan dia. Dan kita kena berhati-hati dengan pancingan-pancingan ini. Macam-macam yang digunakan, tawaran yang digunakan oleh syaitan. Macam-macam jenis umpan yang digunakan oleh syaitan. Sebahagiannya Allah SWT sebut dalam Al-Quran, sebahagiannya dalam hadis Nabi SAW. Zuyina linnasi hubbush shahawat minan nisa
wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawamati wal an'am wal harf. Ini semua pancingan-pancingan, belum lagi umpan-umpan yang lain. Orang laki kadang dipancing dengan perempuan. Kita kadang-kadang dipancing dengan anak-anak kita. Padahal nak pergi ke masjid, syaitan ni bisik kat telinga kita, tak payahlah pergi, sian anak kamu tu. Dia tu sesama. Tak payahlah pergi, kesian, duduk rumah je. Nanti apa orang kata pula, jenis ayah tak bertanggungjawab pula. Kita pun terpikat, syaitan tak pergi. Padahal kita duduk rumah pun bukan apa sangat pun. Kan? Sudahnya anak kita tidur, kita duduk sendiri, tengok TV ke. Tak pergi juga ke masjid. Ini pancingan-pancingan anak. Wal qanatiril muqantarah, emas, jenis-jenis perhiasan-perhiasan yang kita simpan, yang kita suka. Minaz zahab, daripada emas, perak. Wal fiddah wal khaylil musawamah, dan kenderaan-kenderaan yang mewah, hebat-hebat. Wal an'am wal hars, tempat tinggal, ladang-ladang, binatang-binatang ternakan. Ini semua pancingan-pancingan yang kedua oleh, maknanya pancingan daripada syaitan itu, umpan dia adalah dunia semua sekali. Digunakan dunia untuk mengumpan manusia supaya lari daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala zahab faman tabi'aka minhum fa inna jahannam jazaa'ukum jazaa'an mawfura. Maka Allah pun berfirman, izhab, kamu pergilah wahai syaitan, tak apa, kamu pergi. Pergilah, kalau kamu nak pancing dia, kamu pergi. Faman tabi'aka, tapi kena ingat, Allah kata, sesiapa dari kalangan mereka itu, siapa dia, manusia tadi, tabi'aka, mengikut kamu, minhum, dari kalangan mereka, fa'inna jahannama, maka sesungguhnya neraka jahannam itu, jaza'ukum jaza'am mawfura, adalah balasan yang paling sesuai kepada kamu yang mengikut, yang mengikut jalan syaitan, jaza'am mawfura, satu balasan yang sangat pedih daripada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara dia mendekati manusia? Ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran. Baik, dalam ayat yang seterusnya Allah mengatakan, wastafziz man istata'ta minhum bi sautik. Allah kata, kamu pergilah, rayu, kata. Rayu ni maknanya dengan bahasa yang rayu, kamu pergilah. Rayu kepada manusia, kamu pujuklah manusia, kata, wastafziz man istata'ta minhum bisautik, kamu pergi rayu dia. Jadi kerja syaitan ini menggunakan strategi rayuan, menggunakan strategi, dia tak guna kekerasan, dia tak pukul kita, dia tak sepak terajang kita. Cuma kadang manusia yang kena rasuk syaitan tu yang sepak terajang. Itu dia tu sendiri sebagai setannya. Setan tu dia wastafziz, memujuk dengan cara membisik, memujuk, merayu. Bimin manis tata, mana-mana yang kamu mampu untuk pujuk dia, minhum, dari kalangan mereka, bisautika, dengan suara kamu. Suara setan itu sangat bahaya. Sebab itu bila dia memujuk, dia akan rapat ke telinga kita. Rapat ke telinga kita, dia membisikkan sesuatu ke telinga kita. Sebab itu bisikan-bisikan syaitan inilah yang kita kena, yang kita kena berhati-hati. Bisikan-bisikan syaitan. Wa ajlib alaihim bi khailika, dan kamu kerahlah tentera kamu dari kalangan tentera yang berkuda. Dua. Syaitan ni bukan sekadar dengan cara merayu, memujuk dengan suara, bahkan dia guna tentera dia. Maknanya apa? Allah SWT sebut syaitan ni ada tentera berkuda, canggih tak canggih. Bi khailika, dengan tentera yang berkuda, kata Allah. Itu gerakan syaitan. Kita daripada rumah, dia dah pujuk kita jangan pergi ke surau, jangan pergi ke masjid. Sampai di masjid, dia dah sampai dulu dah ke masjid dah. Pujuk lagi.
Nak juga masuk, dia pun bisik lagi, nanti kalau kamu masuk dalam, kamu kena tunjuk dengan orang yang ibadah kamu tu betul-betul bagus, kena tunjuk. Bisik lagi, nak suruh kita riak dengan orang. Nak suruh kita riak. Ha, kan? Macam-macam dibisikkan dalam ke telinga kita yang akan masuk, sama ada masuk atau tidak, itu bergantung kepada keimanan kita. Baik. Warajilika, begitu juga tentera yang berjalan kaki tak badan dengan tentera yang berkuda. Ada juga tentera syaitan itu yang berjalan kaki, kata Allah. Washarikhum fil amwal, dan kamu campurlah urusan mereka dalam urusan harta. Ni kadang berbalah kawan-kawan pasal masalah harta, berbalah adik-beradik masalah harta. Masalah harta tak sudah-sudah bergaduh, berbunuh-bunuh. Masalah harta, harta ni apa sajalah. Pangkat, kedudukan, tu semua harta. Jawatan. Kan manusia suka bergaduh pasal jawatan kan? Berbalah pasal jawatan. Pasal apa? Itu kehendak syaitan sebenarnya. Wal aulad, begitu juga berbalah dalam ataupun masuk campur dalam urusan menjaga anak-anak. Ni. Dalam kita menjaga anak, syaitan datang dicampur urusan kita, dibisik kat telinga kita, dilekakan kita daripada suruh anak tu sembahyang. Nak kejut anak bangun pagi, dia kata, "Ai, kesian anak, sejuk pagi ni. Sian budak-budak ni, takkanlah sampai hati kamu nak kejutkan anak pagi-pagi lagi." Kita pun jadi tak jadi, ya tak ya juga. Ya tak ya. Sebahagian tak percaya pasal suara setan tu tidak didengar. Tetapi ia satu bisikan yang halus yang akan mengusik hati sanubari kita. Sehingga manusia tadi akan menggunakan, tidak menggunakan kewarasan akalnya, sebaliknya menggunakan nafsu yang ada pada dia untuk membuat keputusan. Ya tak ya juga ya. Ya tak ya juga tu kalau mengikut kepada kehendak syaitan, itu sudah mengikut kepada jalan syaitan. Kemudian wa'iduhum, dan begitu juga wa'iduhum, syaitan itu akan menjanjikan yang indah-indah kepada manusia. Satu tadi, dia membisik dengan suara. Yang kedua, dia kerah tentera dia yang berkuda. Ketiga, dia kerah tentera dia yang berjalan kaki. Yang keempat, dia akan masuk dalam urusan-urusan harta. Kita mengurus harta, tak kira lah harta masyarakat, harta apa semua, dia akan masuk. Dia boleh masuk tengok dalam buku bank kita. Dia boleh tahu, dia boleh masuk. Kita punya akaun, kita keluar masuk, dia tahu. Dia semak. Belum kita semak, dia dah semak dulu dah. Dia bisik dalam kita, janganlah. Tak payahlah nak sedekah banyak-banyak, kamu sedekah nanti kamu miskin. Dia pun bisik kepada kita. Tak payahlah masuk dalam tabung masjid tu, tak payahlah. Simpan je nanti kamu cepat kaya. Itu dalam urusan harta. Kemudian wal aulad, seterusnya ialah dalam urusan kita menjaga anak-anak. Kita menjaga anak-anak. Sebab itu para hadirin dan kasih sekalian, sebab syaitan itu tahu bahawa anak itu akan menjadi legasi keimanan seorang ayah. Cuma dalam Al-Quran, tuan-tuan sekalian, Allah SWT sebut di akhirat nanti, siapa yang paling hampir dengan kita ialah siapa yang paling bermanfaat kepada kita, sama ada ayah kita ataupun anak kita. Ada dua. Mungkin ayah kita yang di atas, mungkin anak kita yang paling bermanfaat. Belum tentu kepada anak kita, mungkin ayah kita. Kerana ayah kita waktu jaga kita dulu, dia begitu sayang, dia menghendaki kita cepat besar, cepat sehat, cepat sekolah, cepat pandai apa semua. Bila kita sakit, dia ubatnya kita, dalam hatinya cepat besar. Kemudian ada pula jenis anak ni, bila jaga orang tua pula, bila sakit, dalam hati anak ni apa? Cepat mati.
ni mangkuk punya anak kan, mangkuk punya anak, sebab mati, sebab mati, sebab mati. Maknanya yang paling bermanfaat siapa dia? Belah atas kita kan. Kita sebagai anak ketika itu yang paling bermanfaat dah tentu atas kita. Begitu juga kita yang kita ada anak-anak dan kita juga ada ayah. Maka sebab itu yang ada dalam hati kita pun apabila kita menjaga orang tua, kita harap cepat sehat, cepat sembuh, cepat sehat, cepat sembuh. Itu kehendak kita kan. Walaupun kadang-kadang berat, kena pula, kena COVID pula kan. Kadang-kadang dah pasrah dah. Yang sudah-sudah pun ramai dah mati dah stage 4 ni kan, COVID menyebasan. Dia pula tak ambil vaksin. Ada sebahagiannya pula takut pula ambil vaksin. Ambil vaksin cepat mati ni, ambil vaksin cepat mati, maka tak ambil vaksin. Yang disalahkannya vaksin. Padahal vaksin ni makhluk yang sangat lemah, yang tak ada upaya untuk mematikan manusia. Hilang kekuasaan Allah dalam mematikan manusia. Sebab itu ketika malaikat maut diberi tugas oleh Allah mencabut nyawa, malaikat maut menghadap Allah, "Ya Allah, aku tak sanggup. Pasal nanti aku cabut nyawa manusia, semua manusia salahkan aku." Ini malaikat maut punya pasalan ni. Ini malaikat maut punya pasalan ni. Jahat malaikat maut ni. Maka dia menghadap Allah. Allah kata, "Tak apa, cabut je nyawa. Aku akan bagi sebab pada manusia supaya manusia tak menyalahkan kamu." Maka Allah berikan sebab. Sebab apa mati? Darah tinggi. Selamat malaikat maut. Sebab apa mati? COVID. Selamat malaikat maut. Padahal sebenarnya kematian itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sekali-kali kita berkonfrontasi terhadap makhluk yang bersifat lemah. Termasuk juga vaksin. Vaksin ini tak ada upaya pun untuk mematikan manusia, untuk membunuh dan menghidup manusia. Semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berkonfrontasi dengan makhluk yang sangat lemah. Sebab memati dan menghidup itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kan? Yang ambil mati, tengok dia ambil vaksin mati. Ada orang tengah tidur mati tuan-tuan sekalian. Ada sahabat yang ambil kelapa rumah saya tu biasanya, dia ambil tiap bulan. Baru ni lambat ambil. Rupanya dia beritahu dia meninggal dalam tidur. Meninggal dalam tidur padahal tak sakit apa. Dia meninggal dalam tidur. Jadi fikir-fikir kalau macam tu, salahkan siapa? Salahkan tidur. Jadi kalau salahkan tidur, jangan tidur lain kali. Kalau tidur, nanti mati. Jadi begitu. Jadi sebab itu para hadirin sekalian, jangan salahkan makhluk yang bersifat lemah. Kembalikan sahaja, hidup dan mati itu hanyalah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Allah mengatakan, "Inna ibadi laisa laka 'alaihim sultan." Sesungguhnya hamba-Ku, kamu, kata Allah, kamu tidak ada sultan, kamu tidak akan ada kekuatan. Kamu tak akan ada kekuatan untuk lawan syaitan. Percayalah, kata Allah. Kalau kamu seorang-seorang nak lawan syaitan, kamu tak akan ada kekuatan, kata Allah. Lawanlah hebat macam mana pun badan kamu, sado macam mana pun tubuh kamu, kamu nak lawan syaitan, kamu tak akan ada kekuatan. Wa kafa bi rabbika wakila. Kamu hanya akan dapat lawan syaitan bila kamu menjadikan Aku sebagai wakil kamu untuk lawan syaitan, kata Allah Subhanahu wa taala. Cukuplah Aku, kata Allah, menjadi wakil melindungi kamu daripada syaitan. Sebab itu tanpa Allah kita takkan dapat untuk lawan syaitan. Tanpa Allah manusia tidak akan ada kekuatan. Maka oleh sebab itu kata Allah, ambillah Allah sebagai pelindung. Itu disebut sebagai sultan, sebagai kekuasaan, wakilah, sebagai wakil, sebagai pelindung bagi menghadapi kejahatan syaitan. Baik. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan sekalian, dirumuskan oleh Dr. Solah Khalidi di dalam tulisannya, yang pertama ialah kalimah ara'aitak inaki orangnya. Tujuan syaitan itu ialah memang kerja dia sentiasa merendah-rendahkan. Kita sesama orang beriman, jangan sekali-kali merendah-rendahkan orang lain.
Jangan sekali-kali menghina orang lain. Jangan sekali-kali mencaci maki orang yang beriman yang lain. Sebab cara itu ialah cara syaitan. Maknanya kalau dalam tubuh, dalam diri orang beriman itu ada jiwa merendah-rendahkan, ada kehendak mencaci maki orang beriman yang lain, dia sebenarnya telah dimasuki oleh syaitan, oleh iblis. Sedang manusia itu bersaudara, sedang manusia beriman itu semua di sisi Allah adalah bersaudara. Satu. Yang kedua, la'tanikanna zurriyyatahu. Yang kedua ialah dia akan memancing seluruh zuriat-zuriat. Maknanya apa? Tak akan ada yang terkecuali daripada kejahatan syaitan. Syaitan akan masuk kepada seluruh tubuh manusia. Kena pula yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dia pernah berjaya untuk masuk dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam. Yang kita ni nabi pun bukan, apa pun bukan, lagilah akan segera dimasuki oleh syaitan. Maka cara penghalang pendinding kita apabila kita mengambil Allah sebagai wakil, sebagai kekuatan kita. Ketiga, wastafsis man istata'ta minhum bisautik. Syaitan itu akan menggunakan kekuatan suaranya untuk membisikkan. Untuk membisikkan, bermula daripada bisikan-bisikan. Ataupun rayuan-rayuan kepada manusia. Dan suara syaitan itu tersangat halus sehingga akan segera terkesan dalam jiwa manusia. Seterusnya yang keempat ialah wa ajrib alaihim bi khailika wa rajilik. Dan dia akan kerahkan tenteranya yang berkuda dan berjalan kaki. Dari kalangan tenteranya yang berkuda berjalan kaki, dan wilayah mana yang akan dimasuki? Pertama ialah wilayah harta manusia. Dalam pengurusan harta kita, harta ini harta. Maknanya bila harta ini apa sahaja yang kita miliki, kurniaan Allah, itu akan jadi harta kita. Anak-anak itu termasuk harta kita. Tapi anak itu Allah sebut khusus dengan perkataan lain. Cuma bila harta, rumah kita baik, kereta kita baik, ladang kita baik, harta yang kita miliki, nikmat-nikmat lain yang kita miliki, itu semua menjadi harta kita. Maka syaitan akan sentiasa campur dalam semua urusan-urusan. Campur dalam, sebab itu mengurus seluruh harta ini mesti dengan cara pengurusan yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya bila syaitan campur dalam setiap urusan harta, kerja kita ialah mengambil Allah dalam setiap urusan harta kita. Jangan sampai kita leka daripada mengambil Allah dalam semua urusan harta kita. Kelekaan inilah yang menyebabkan syaitan akan segera mencampuri urusan harta. Kemudian yang seterusnya ialah dengan urusan anak-anak. Urusan anak-anak kita. Baik. Kemudian yang seterusnya ialah wa'iduhum wama ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Dan janjikanlah yang cantik-cantik kepada manusia. Sesungguhnya janji syaitan itu semua adalah tipu daya. Janji syaitan itu kata Allah semuanya adalah ghurura. Semua adalah merupakan tipu daya-tipu daya. Jadi para hadirin sekalian, sebab itu manusia yang terpikat dengan janji-janji syaitan itu ialah manusia yang sebenarnya terpedaya terhadap semua janji syaitan, sedangkan semua yang dijanjikan itu tidak lebih hanyalah merupakan malapetaka kepada manusia. Malapetaka kepada manusia. Sebab itu bila Allah SWT kurniakan kepada kita musibah, dengan musibah itu kita dapat menghampirkan diri kepada Allah. Sebenarnya itulah nikmat. Bila kita terkena dengan musibah macam COVID-19 ke apa ke, sakit ke, tapi sekian banyak musibah itu menyebabkan kita hampir, makin hampir kepada Allah, itulah nikmat. Tetapi apabila nikmat itu semakin menjauhkan kita daripada Allah, itulah musibah sebenarnya. Itulah musibah. Memang manusia diberikan nikmat, tetapi bila diberikan nikmat itu manusia lupa
kepada Allah, semakin lupa kepada Allah. Nikmat sehat, ada manusia makin lupa. Nikmat kesenangan, manusia lupa kepada Allah. Sebenarnya itulah yang disebut sebagai musibah. Tapi lain dengan musibah. Kalau musibah itu menjadikan kita semakin dekat kepada Allah, itu sebenarnya adalah nikmat. Sebab itu walaupun kita berhadapan dengan musibah COVID umpamanya, tapi kalau ianya makin mendekatkan kita kepada Allah, sebenarnya dia telah menjadi nikmat kepada kita. Nah, itu sebaliknya pula, kalau nikmat itu makin menjauhkan kita daripada Allah, itu sebenarnya adalah musibah. Baik. Kemudian apabila Allah SWT sebut la sultana lahu ala ibadallahi salihin, tidak akan ada kekuatan kepada hamba-hambaku yang soleh, yang beriman. Dalam ayat yang lain Allah SWT sebut qala hadza siratu alayya mustaqimun inna ibadi laysa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Allah berkata hadza siratun alayya mustaqim, inilah jalan atas kamu, jalan yang selurus-lurusnya, iaitulah Islam. Inna ibadi, sesungguhnya hambaku, laisa laka alaihim sultan, tidak akan ada kekuatan kecuali manittaba'aka minal ghawin, kecuali kamu benar-benar mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala, barulah akan ada kekuatan. Maka sebab itu para hadirin sekalian, menghadapi syaitan ini tidak cukup dengan kita kata dengan kekuatan kita. Kita tidak ada apa-apa kekuatan, melainkan dalam kehidupan kita jangan renggang dengan Al-Quranul Karim. Jangan jauh dengan Al-Quranul Karim. Jangan jauh dengan zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh untuk sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Itu di antara mendekatkan kita dengan Allah. Jadi tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sekadar yang dapat saya sampaikan, kita sambung lagi cuma sedikit, seminit dua. Saya ada viralkan baru ni tuan-tuan sekalian, saya ada membina 11 buah rumah untuk warga emas dan untuk warga homeless yang tak ada rumah. Jadi ada beberapa orang kita tengok tak ada rumah, kita buatkan rumah. Alhamdulillah hampir siap, cuma surau kita tengah bina tuan-tuan sekalian. Surau kita tengah bina dan itu kita memerlukan sikit lagi untuk sumbangan untuk kita persiapkan surau itu, dan kita buatkan kantin, dia duduk situ, makan kita sediakan. Orang tua tapi dia nak mengaji, bukan saja duduk. Jadi tuan-tuan sekalian, ada tabung saya di belakang tu, kalau ada tuan-tuan ada kelapangan harta boleh tolong-tolong sama bantu untuk kita siapkan surau tu, insyaAllah. Wallahu alam, sekadar yang dapat saya sampaikan. Jumpa pada pagi besok insyaAllah dalam kuliah subuh. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ta'alim, Allahumma ta'arif, Allahumma tafatif talan futal arifin. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, seramai mana kami yang hadir pada malam ini, kurniakan kebaikan kepada kami di dunia, wa fil akhirati hasanah, dan kurniakan kebaikan pada kami di hari akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan tolonglah ya Allah selamatkan kami daripada api neraka-Mu. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabbi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.